Eh, wong ngambut gawe mesti ganggu to wae. Meneng kono, meneng. Ini dulur sudah jadi stekernya. Kita pakai yang SNI ya dulur ya, SPLN yang standar nasional Indonesia. Ini pakai Groko. Nanti kita buat nyalurkan genset ke rumah karena ini kan masih pemadaman ya, kemungkinan nanti sampai sore. Tadi dari pagi mungkin sekitar jam berapa ya? 9 kalau tidak salah. Atau jam 10 tadi mati. Ini sudah hampir sore, ini sudah asar, ini kok belum nyala ya. Kemungkinan mungkin nanti bisa saja sampai jam 5 sore lah. Ini kamar mandinya sudah kosong, alias jadinya kosong. Masuk ke nimba. Ya sumurnya ada, nimba juga bisa. Cuma kan kalau ngisi air mandi, isi bak air mandi alias jeding. Kalau nimba ya lama ya dulu dan capek. Nah makanya ini kan ada genset, kita manfaatkan. Ini kita buat untuk menyalurkannya ke rumah pakai seperti ini. Stiker to stiker ya dulur ya. Nah ini seperti ini. Kita kabel sisa kita. Apa? Belum garapan mobil. Ya urung ya. Urung ya. Buka air dong, mal. Buka apa? Mulai teh. Oh gak, kesalahanmu nih di. Pakaian. Lho anda? Eh. Apa? Lho, ini masa. Yendang aku lho wis oleh sitok kan, Mang. Nah, ini penyakitnya tukang kalau masang steker atau masang jack. Nah, ini lupa dimasukkan. Ini penyakit ini. Khasnya tukang. Tukang saja bisa lupa dulu, apalagi orang awam. Nah, kita copot dulu. Ini Mas Agil, ini kan kabelnya kan keras ya kan? Ini kan kabelnya kan kabel lengkel dulur. Nah, kita kasih seperti ini Mas Agil, kita kupas paruh saja. Nah, seperti ini Mas. Tas bawah. Ini kan ada kabel sisa dulur, kita manfaatkan. Kita kupas biar bisa nanti bisa nempel di sini gini dulur. Nah, biar bisa nempel. Dekat Mas Agil. Kita kupas seperti ini dulur. Jadi nanti ketika kita pasang klemnya ini, dia kan bisa pas ya. Kalau tadi utuh seperti ini klemnya tidak muat. Tuh, klemnya tidak muat kalau ditaruh seperti ini. Keras sekali ini. Soalnya ini kan bukan kabel serabut tapi kabel engkel. Nah, kalau kita kupas seperti ini kan bisa nanti bisa nempel. Klemnya nanti bisa dipasang gitu dulur maksudnya. Nah, ini hampir lupa lagi Mas Agil. Seperti sama tadi, dimasukkan dulu Mas. Hampir kelupaan nanti malah jadi bumerang dulur. Sudah mengingatkan lah kok malah lupa sendiri. Nah, ini Mas Agil. Ini dipasang. Ini. Lampu Mas Agil terlalu kecil, pakai ini aja.
kita pasang seperti ini Mas Agil. Lur, sudah selesai. Oke. Ayo dulur, kita buat penerangan rumah buat nyalakan pompa air. Yuk dulur, gelap gulita ya, mati lampu. Pemadaman dari PLN. Kita colokkan ke sini. Dulur, ini yang paling vital di MCB-nya ini, karena kan kita kan belum pakai panel sendiri yang buat mindah antara genset sama rumah. Jadi alangkah baiknya, nah masih ada iklan dulur, iklannya selepan jagung. Dulur, ini kan kita mau nyalakan gensetnya buat nyalur ke rumah, buat nyalurkan strum ke rumah. Nah ini kan kita colokkan ke stop kontak tadi ya. Nah seharusnya secara standarnya kan kita pakai saklar switch itu ya dulur ya, untuk pindah antara genset dan PLN. Karena kita belum bikin dan ini tadi kan sifatnya darurat, kita langsung colokan ke stop kontak. Nah, ini yang paling vital adalah di MCB-nya. MCB-nya harus kita nolkan. Nah, supaya nanti takutnya kan mungkin pihak keluarga yang tidak tahu atau sudah dipikir nyala listriknya kok sini belum nyala terus di on-kan. Ataupun menjaga kemungkinan yang lain, siapapun yang mungkin meng-on-kan atau mungkin kena angin on-kan sendiri ya guyon ya dulur. Maksudnya untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, MCB-nya kita kunci atau kita tali, yang istilahnya kita tali biar tidak sampai kita nyalakan sebelum kita matikan gensetnya. Kenapa? Karena kalau genset kita ketemu strum PLN ya bisa meledak dulur ya, bisa terbakar nanti dinamonya. Jadi kita harus amankan. Nah ini kan posisinya masih, ini dulur, posisinya kan masih angka 1 nggih, masih on ya MCB-nya. MCB-nya masih on, harus kita off-kan dulu, kenolkan dulu. Nah ini sudah nol, kita tutup terus kita kunci dulur. Ini yang vital ini. Kita kunci seperti ini, wes. Nah ini kan kita pastikan sudah ada, tidak ada kita sendiri yang mungkin lalai meng-on-kan, pihak keluarga atau mungkin tangan-tangan jahil. Nah, kita kan tetap bisa ngontrol genset kita selama genset kita nyala kan. Ini kan tetap ya pokoknya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ini wajib dikunci seperti ini dulu ya. Jangan sampai listrik sudah nyala terus ini tiba-tiba ada yang pihak mungkin keluarga atau teman atau siapapun yang menyalakan sementara genset kita sedang on. Nah itu nanti genset kita bisa terbakar ya, dinamonya bisa, ya yes, pokoknya fatal ya dulur ya, jangan sampai terjadi. Oke, kita nyalakan gensetnya dulur ya. Ayo Mas Agil. Kita nyalakan Mas Agil. Dulur, kita mau nyalakan gensetnya. Kita cek dulu bahan bakarnya. Kita
Kita nyalakan dulu, dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dulur, tinggal kita nyalakan pompanya. Ini dulur, kamar mandinya sudah bisa dialiri air ya dulur ya, dialiri air. Sudah bisa mengalir airnya dulur. Jadi ini tadi kan dari pagi mati lampu alias pemadaman. Ini tadi sekalian dikuras, terus ini baru bisa ngisi. Katanya ada sumurnya mas. Ada dulur, tapi kan saluran buat nimbanya kan sudah dimatikan. Sudah ya beberapa tahun yang lalu ya, lama sekali kan sudah tidak pernah nimba lah untuk ngisi air. Jadi kan pakai sanyo atau pakai pompa air. Ini loh dulur sumurnya. Masih ada sumurnya. Jadi kalau misalkan mati lampu, kalau sekedar buat mandi ya, kita bisa nimba, nanti ditaruh di bak air yang buat cucian ini, seperti ini. Kalau biasanya mati lampu kita bisa pakai seperti ini. Terus nimba dulur ya, nimba air. Ya wes seperti ini dulur, wong desa. Nah nanti harus dibawa ke kamar mandi atau buat ke WC. Jadi masih bisa. Untuk wudhu kita adalah pakai itu bekas kaleng cat. Nah itu buat timbanya cat itu dulu kita lubangin bisa buat wudhu. Jadi walaupun sudah ada pompa air, ini sumurnya masih kita pertahankan dulu. Ya buat emergency seperti ini. Kita nimba air seperti ini, kalian olahraga. Kalau zaman dulu setiap hari ya wajib tugas negara ngisi air di bak mandi ya dulu, karena dulu kan belum ada sanyo. Ada sih yang paling ya orang-orang kaya yang punya. Kalau dulu kan semuanya itu pakai nimba ya dulu ya, jadi kan belum ada sanyo, belum ada pompa air. Sanyo kan merek ya dulu, jadi belum ada pompa air kan. Ya semuanya nimba tahun-tahun 90-an atau sebelumnya ya. Ya sudah ada sih pompa air atau sanyo tadi, tapi ya orang-orang kaya yang punya sedot. Kayak orang rapat ini dia ini ya wes nimba juga seperti ini. Oh seperti ini dulu. Nah sudah bisa buat mandi, cuci, dan sebagainya. Ini asli, bukan rekayasa. Sumurnya masih ada. Ini sejak zamannya mbah dulu ini sumurnya dulur. Sudah lama sekali ini. Saya kecil sudah ada ini sumurnya. Ini dulur, sekalian buat nyoder sama Mas Agil. Tadi kan proyeknya alias pekerjaannya kan terkendala listrik mati, terus Mas Agil tak ajak bolang ke Kediri kota dulur ya, sambil ambil paketan di Indah Kargo. Dulur, aktivitas bengkel apapun itu, listrik itu nomor satu ya dulur ya, kebutuhan primer. Jadi tidak bisa diganggu gugat, wajib listrik harus ada. Ketika listrik mati atau pemadaman dan tidak ada genset lah istilahnya, praktis kan kita jadi nganggur. Ya tadi kan saya mau menyalakan genset, tapi kan ya dipikir-pikir kan ya rugi ya dulur ya, karena cuma nyoder satu solder, kru yang satunya kan libur, kru yang satunya malah belum balik, ini dari mudik dulur ke Jawa Tengah ya dulur. Nah ini kan Mas Agil daripada nganggur terus tak ajak ke Kediri ke Indah Kargo ambil paketan. Nah ini kan mumpung nyalakan genset buat ngisi bak air mandi, kalian Mas Agil nyolder, lanjutkan aktivitas nyolder tadi pagi yang sempat terhenti karena pemadaman listrik. Ini sudah sore belum nyala dulur, kemungkinan nanti ya bisa
sampai hampir maghrib atau mungkin sampai malam ini. Kurang tahu juga ini perbaikan di mana, tapi kalau misalkan kita cek di Facebook atau di fanpage-nya radio lokal itu biasanya ada info dari PLN itu pemadaman di mana. Ya kita tidak boleh lah dulur menyalahkan PLN, karena saya dulu juga pernah magang di PLN, jadi tahulah bagaimana kinerjanya PLN, susah payahnya PLN, resikonya saya juga tahu karena saya dulu magangnya juga di PLN selama 3 bulan. Istilahnya saya itu tidak berani lah maido kerjanya PLN karena saya juga pernah jadi bagian walaupun saya hanya magang. Jadi saya kan tahu gimana kerja mereka, resikonya dan susah payahnya. Ya ini pastinya kan ada perbaikan entah di mana, mungkin ada juga gangguan. Yang jelas tetap dari pihak PLN akan mengupayakan seefisien mungkin, secepat mungkin, dan semaksimal mungkin. Itu sudah pasti dulur. Jam berapapun, tengah malam sekalipun, tetap akan diperbaiki oleh PLN. Karena saya dulu kan pernah magang, jadi tahulah seperti apa kerja para bapak-bapak PLN. Khususnya yang kerja di lapangan ya dulur, yang bagian tegangan rendah maupun yang tegangan menengah, yang bagian trafo, yang bagian jaringan tegangan rendah dan sebagainya. Pokoknya semuanya kerjanya memang luar biasa sekali, tanggung jawabnya luar biasa sekali, dan tidak kenal waktu. Kita isi dulu dulu ya. Kita isi bahan bakar dulu. Ini dulur, kita isi dulu bahan bakarnya. Ya. Wajib kita matikan ya dulur, apalagi ini kan genset. Bahaya sekali ya kalau bahan bakarnya solar. Gak apa-apa, lanjut saja posisi nyala. Kalau bahan bakarnya gasolin, bensin, jangan ya dulur, kita matikan dulu. Ya matikan paling ya 1-2-5 menit lah paling lama. Tapi kan untuk keselamatan kita juga. Kasih lagi dulur. Yang satu buat ini dulur. Oke dulur, sudah selesai ngisi bahan bakarnya. Kita nyalakan lagi. Kita nyalakan lagi dulur. Mas Agil lanjutkan aktivitas tadi pagi. Nah ini kan mau ngebor-ngebor, tadi kan terkendala lampunya mati alias pemadaman. Ini mumpung sekalian nyalakan genset buat ngisi bak air mandi, Mas Agil sekalian melanjutkan aktivitasnya. Ini kok ada lampu, buat apa mas? Nah ini dulur, ini lampunya kita ambilkan strum dari garasi alias dari bengkel kita. Sewaktu-waktu listrik nyala, lampunya kan nyala, jadi secepatnya genset kita matikan dan MCB kita aktifkan lagi alias kita onkan lagi. Nah ini tadi kan kita amankan, karena apa? Ya takutnya nanti kalau keluarga atau pak saya yang pulang
ke rumah yang baru saja dari sawah, mikirnya loh kok listriknya nol, terus langsung dinyalakan lah, nggak mikir gimana-gimana atau gimana, pokoknya menjaga, yes, pokoknya demi keamanan dulur ya. Mas Agil, Mas, halo Mas Agil, ini kamar mandinya sudah full ini Mas Agil airnya. Nah ini ceritanya solder, kok solder? Ini ceritanya gensetnya cuma dipakai buat nyolder Mas Agil. Gimana Mas? Apa kita nggak berlebihan Mas Agil? Cuma nyolder satu solder, terus kita nyalakan genset Mas Agil. Berlebihan ya Mas ya. Nah kita matikan saja Mas Agil. Kita lanjut aktivitas pekerjaan yang tidak menggunakan strom. Kita ngemal pendingin saja Mas Agil yang kita buat TR final. Kita ngemal, kita garis-garis dan kita tindih satu persatu Mas Agil. Nanti kalau listrik sudah nyala, kita tinggal ngebor Mas Agil. Oke Mas Agil ya. Jadi kita agak penghematan. Nah ini sudah lumayan dulur, Mas Agil sudah menyelesaikan power ini tadi. Sekalian nunggu air yang di bak mandi full, sekalian buat nyolder-nyolder dan ngebor. Ini kita mau matikan dulu ya dulur gensetnya. Supaya ya penghematan ya dulur ya. Kan kita kan pekerjaannya sudah selesai, ya kita buat pekerjaan lain lah yang tidak menggunakan strom. Dan ini juga masih terang ya, mentarinya juga masih terang. Artinya kan kita belum butuh untuk penerangan, jadi gensetnya kita off dulu. Nanti malam misalkan belum nyala ya, mau nggak mau kita nyalakan lagi gensetnya, atau mungkin pakai lampu emergency yang pakai aki juga bisa. Ini dulur kita matikan ge. Mas Agil sudah ge, saya matikan Mas ya. Oke dulur kita matikan ge. Tinggal matikan gini saja dulur. Oke dulur, setelah itu kita cabut stekernya yang ada di stop kontak yang di instalasi rumah. Nah ini kita cabut dulu dulur, ini vital, ini harus kita cabut. Oke, setelah itu kita nyalakan kembali MCB-nya. Ini kita iris dulu pakai cutter dulur ya. Ini dulur. Nah, kita buka dulu kabel tisnya. Oke, nah, kita buka. Nah, ini kan nol ya dulur. Ini nol ya. Tinggal kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tinggal nunggu listrik PLN-nya nyala kembali. Tinggal kita gulung dulur kabelnya buat persiapan nanti Mas Agil misalkan listriknya nanti belum nyala, bisa kita pakai lagi Mas Agil ya. Atau mungkin buat besok-besok kalau ada pemadaman lagi, sudah bisa kita pakai lagi kabel yang kita buat tadi dulur. Mas Agil, Mas ini misalkan loh ya, ada job. Mas, saya minta mau nyewa gensetnya Mas. Ini pas ada acara kok pemadaman. Nah misalkan seperti itu, saman siap Mas Agil? Siap ya, misalkan ada acara tahlilan, pengajian, atau yasinan, seperti itu loh Mas Agil. Acara-acara rutinan, orang selamatan, misalkan tetangga kita ada yang punya hajat, yang kecil-kecilan, terus pemadaman, terus minta tolong sini, saman siap Mas Agil ya? Nunggu genset, jadi operator genset, siap Mas Agil? Lumayan nanti dapat berkat Mas Agil, sudah dapat. Yo, kita kok bukan niatnya nyari duit Mas Agil ya. Pokoknya niatnya kan misalkan dimintai bantuan ya. Siap ya Mas Agil ya? Siap, Neng, belum mulai. Oh, gitu ya. Yang penting Mas Agil belum pulang. Lah rata-rata sampean sudah pulang ya jam 5 sore. Berarti ya saya sendiri Mas Agil. Waduh. Lah berarti tetap saya sendiri Mas Agil yang eksekusi. Ya wes Mas Agil. Tapi ya kemungkinan juga gensetnya dipakai sendiri Mas Agil di keperluan rumah, tapi misalkan ada tetangga yang mungkin lebih urgent, istilahnya lebih membutuhkan, misalnya untuk acara yang
sudah jauh-jauh hari dipersiapkan, melibatkan banyak orang, mengundang banyak orang, misalkan minta tolong ke sini ya, masa atau kita ndak punya istilahnya itu rasa menolong ya Mas Akil ya. Tentu saja kan kita bisalah mengorbankan kepentingan kita sendiri yang buat rumah lah apalah, paling juga buat lampu, kita bisa pakai lampu aki atau mungkin dari center charge itu loh Mas Akil ya. Nah, mungkin gensetnya bisa kita pinjamkan buat tetangga atau mungkin saudara yang membutuhkan, yang misalnya sangat urgent sekali, misalkan buat tahlilan atau yasinan atau buat event-event yang bukan skala besar, istilahnya yang mengundang banyak orang, yang butuh lampunya nyala dan sebagainya. Mas Agil, nggih gimana toh Mas? Lanjut pekerjaan yang tidak menggunakan setrum Mas Agil. Nah ini kita mau ngemal transistor dulur. Jadi yang tidak menggunakan setrum itu salah satunya adalah bikin mal-malan transistor untuk final seperti ini dulur. Nah, bikin seperti ini, nanti dititik-titiki sama Mas Agil, dipaku. Nah, nanti tinggal ngebor. Nah, ini kan enggak pakai setrum ya, cuma pakai penggaris, pakai paku sama pakai pulpen seperti ini. Oke dulur, kita masukkan lagi nggih. Genset kita.